Eh, ada siapa nih? Eh, ini siapa ya? Kok ada sana? Eh, ada Kasepti. Lebaran tahun depan insya Allah kita kumpul semua sama Bang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentu dengan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana nyatanya Rizky Bilar dibuat cemburu saat sahabatnya menggoda Dede Lesti. Ya, ini terlihat dalam unggahan IGS sahabat Rizky Bilar. Ayo tebak siapa? Ya, si Arfan Afif yang sedari awal membuat Rizky Bilar cemburu. Ada apa kadang di mana nyatanya hari ini Lesti ada acara bersama Septiana Siregar, Putra Siregar, dan juga nyata ada Arfan Afif. Benarkah mereka juga ditemani oleh Rizky Bilar di sana sehingga dia akhirnya cemburu oleh ulah si Arfan Afif? Lihat si Dede Lesti saat si dia digoda oleh si Arfan, sahabat Rizky Bilar. Yuk lihat bagaimana keseruannya. Eh, ada siapa nih? Eh, ini siapa ya? Kok ada sana? Eh, ada Kasepti. Ada calon temen. Ya, terlihat Dede Lesti tersenyum tersipu-sipu saat Arfan Afif menggoda dirinya. Ya, dia digoda saat bersama Septiana Siregar akan menjalani pemotretan. Tentu hal itu akan membuat doinya Rizky Bilar terbakar cemburu guys, karena emang sama si Arfan Rizky Bilar sedikit cemburu dari awal. Namun walaupun begitu, dia tetap menjaga yang namanya rasa persahabatannya. Tetap, walaupun sebenarnya cemburu adalah tanda cinta, tetapi tentu hal itu adalah sebatas sewajarnya saja. Begitupun Dede Lesti selalu menjaga marwahnya sehingga tetap Rizky Bilar percaya pada pujaan hatinya. Ya, apakah yang namanya karma itu begitu cepatnya? Saat Dede Lesti kemarin dibuat juga jealous tentunya sama penampilan Rizky Bilar dengan si Celine di ANTV saat Facebooker. Apakah ini juga pertanda bahwa si Dede digoda membuat Rizky Bilar cemburu di hari ini? Tentunya hal itu membuat suasana semakin seru kisah cinta mereka berdua. Tetapi bagaimanapun apa yang terjadi itu takkan memudarkan, takkan pernah menghempas atau menghapus cinta di antara Lesti dan Bilar yang sudah kokoh, yang sudah sama-sama mufakat, yang sudah sama-sama berkomitmen bahwa tak ada yang bisa memisahkan keduanya kecuali ajal yang akan memisahkannya. Tentu hal tersebut yakni kejadian di hari ini saat si Arfan Afif menggoda si Dede Lesti dengan candaannya. Ya, itu yang membuat Rizky Bilar sedikit cemburu tentu adalah bumbu-bumbu demi cintanya yang kian hari kian tambah besar, yang takut kehilangan kekasihnya. Begitupun sebaliknya, Dede Lesti yang juga ketakutan, yang tak ingin berpisah dengan Rizky Bilar karena memang mereka sama-sama baiknya. Baik Lesti maupun Bilar sama-sama baiknya, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentu kita tidak bisa menilai mereka serta-merta hanya dari fisik belaka, tetapi dari kemurnian cinta di antara keduanya, kisah cinta dan saling pengertian pengorbanan di antara kalian tentu akan menjadikan cinta mereka semakin apik dan epic untuk selalu kita ikuti. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.